Halo, iki singane ndelingo muring iki. Ndelingo ini ulama kata, apakah Anda terbentuk dari ulama-ulama sing kaya ngono kuwi? Memalukan. Beliau ini belum beranjak, beliau dzuriyah Rasulillah. Sampeyan sesuk nek mengabaikan dzuriyah Rasulillah, di akhirat jika lo panggil nama Muhammad, ya Rasulullah, umdur ilaina, ya Rasulullah, tolonglah kami. Kanjeng Nabi awang kowe iki ndadekke putra putu-putuku wi ora kok pret ngono kecewa apa tidak Anda sekalian? Kira-kira sampeyan iki gelon apa mboten? Dan ini yang kita alami. Akhir zaman kata wong majlisan uyu-uyuan, masya Allah akhlak mboten ketata. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Jane aku ngadeg ya wedi, ane nek ora ngadeg ora lingguh, Beb. Hanya niki, karena apa? Saya termasuk orang-orang di dalam Sabil Mutadir. Kami pengurus tidak ingin Sabil Mutadir tercoreng oleh orang-orang yang tidak punya akhlak. Sono Nabi, kasihan Bang Sri, jogo sampean kawit ngasar wis teng mriki, Anda dijaga hanya untuk suatu keberkahan. Tapi dengan akhlak-akhlak kita yang kurang toto, masya Allah. Doro Saidi selalu mengatakan sebelum doa kafaratul majlis, salamnya MC ojo do bubar. Berarti sampean cinta hanya di hadapan beliau, di belakang beliau prek. Halo. Halo. Sampeyan tak unek kene iki lara ati apa ora? Lara ati alhamdulillah. Mengapa? Berarti atimu ki urip. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Marilah pelan-pelan kita tata akhlak kita. Majlis niki enggak ada akhlak, rokok wae ra entuk, gitu. Buatkan bareng ini masya Allah, satu hadirnya seorang habaib, insya Allah akan memberkahi kita semua. Wong semene iki karo wong sita iki menangi iki. Halo. Halo. Di darahnya beliau ini, di dalam tubuhnya ada darahnya baginda Rasulullah. Ono darah orang yang akan habibika syafi'il musyafa, orang yang memberi pertolongan dan pasti ditolong. Siapa itu? Baginda huwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Habibika syafi'il musyafa. Di padang mahsyar nanti kelak, kita yang penuh berlumuran dosa, ada yang tenggelam dosanya sampai sini, tenggelam oleh dosanya. Kita lari para aulia, para ulama do melayu golek Nabi Adam. Ya Nabi Allah Adam, tolonglah umat dan kami semua. Nabi Adam, ora. Aku ra iso nulung. Ya Nabi Allah Musa, aku ra iso. Ya Nabi Allah Ibrahim, engkolah bapaknya para nabi, aku ra iso. Aku wis diparingke Gusti Allah rikolane aku diobong dintasna. Akhirnya muncullah baginda Nabi Muhammad. Baginda Nabi Muhammad. Apakah kita dipandang oleh Rasulullah yang penuh dengan dosa, kemaksiatan? Mungkin tidak. Tetapi karena kedekatan dia kita dengan zuriyahnya, dengan anak cucunya, harapan kita akan dipandang beliau dan diaturkan kepada datuk-datuknya, baginda Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Beliau ini datang tidak mencari uang, beliau datang tidak mencari makan. Beliau ini di rumah punya tanggungan istri, suami, apa anak, punya pekerjaan. Demi kita hadir di majlis ini, apa balasan kita? Uang 1 juta, kone iki luwe iki. Dengan badannya ini tadi beliau bilang, aku rada glier man. Glier-glier mahalul qiyam, tetap berdiri untuk kita semua. Apa balasan Anda? Wahai Sabilal Muhtadin, jangan-jangan jadilah jamaah-jamaah yang tak punya akhlak. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Jikalau kau mampu
mengalem ini bahasa Indonesia ini apa? Apa artinya? Wah ini kira kaya Dudu Rahman tau nulis muring ini ya. Jikalau kau mampu menyanjung maka manutlah. Manut ini bahasa ini apa? Oh ini bahasa Jawa. Ojo ngalem nek rawani manut, ojo nyelo nek rawani bener tuh. Lover sayyidi mengomongamu blah. Rap dirasa di left lagi, ketok rapopo. Aku ratel kenal rang opo-opo. Jikalau ini orang-orang yang hebat, aku gilo jadi bentengnya. Orang yang ingin mencelakai beliau, aku ngaruh diri, rakyat tang lagi. Masya Allah, Masya Allah. Jikalau kau ingin bertanya siapa beliau, jikalau ingin bertanya berkah seperti apa, ngaji ning Pondok Al Hidayah tak wulang nanti tuntas. Halo. Halo. Ini ora diseneni ngene iki kok ora. Masih 10.500 masih habis bayar. Dos manuh Jos. 10.500. Ini ana ndoro saiki ora wani. Halo, mengapa? Karena Nondoro Saidi ora bubar. Beliau ini kakak daripada Habib Saidi. Habib Saidi cucuk tangan kali beliau. Lah kok gue cucuk tangan karo Habib Saidi? Karo iki kok suwiyo-wiyo. Tak galang tenan gue. Sembrana, walaupun aku mau ya khawatir deh. Rabi, tekan ora iki, tekan ora iki. Tapi malam ini spesial. Biasanya di telinga kita terdengar serak-serak basahnya Al-Habib Mustafa Sayyidi. Masya Allah malam ini terdengar cengkling-cengklingannya Al-Habib Tauri. Semoga dipanjangkan umurnya. Amin. Sama Habib Ali. Tadi saya bilang, Habib, sering-serilah ke Blingo. Jamah Blingo niku kangen. Aku wis muni kangen kono brodol. Anak kurang ajar to wong kok. Ayo isin kula Pak Dirman. Sallallahu Nabi Muhammad. Rasulillah di mahsyar sebelum beliau ke surga sujud kepada Allah Taala. Kanjeng Nabi niku teng mahsyar ngerti awake dhewe, umate sing ra eling di bojone, endi anake. Rasulillah langsung sujud kepada Allah. Bangunlah Muhammad, sujud melih Kanjeng Nabi. Bangun ke kali Gusti Allah, bangunlah Muhammad. Kau akan minta apa? Ya Rab, hentikan, sudahi daripada padang mahsyar ini dan giring umatku ini ke Yaumil Mizan. Kanjeng Nabi niku sing iso ngendheke ning Rasulillah karena habibika syafi'in musyafa. Rasulillah niki habibika syafi'in musyafa, orang yang mempunyai pertolongan dan ditanggung pertolongannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dele Yaumil Mizan, Kanjeng Nabi mboten teng pundi-pundi, jumeneng ning Yaumil Mizan. Suatu cerita, Kanjeng Nabi, jikalau ada umat yang sering membaca solawat, kumpul-kumpul kalau duriyai, maka bobot timbangannya akan diberatkan kebaikannya. Shalawat Nabi Muhammad. Shalawat Nabi Muhammad. Di Shiratal Mustaqim. Nama niki rambut belah jadi tujuh dengan panjang menuju surganya Rasulillah. Jikalau ada umat yang terpeleset, Kanjeng Nabi mendem. Bahkan umat ini pun telas ning surga kabeh. Rasulullah izin kepada Allah, ya Rab, izinkan aku ke nerakamu dalam rangka golei umat Muhammad sing dheweki sik ning neraka. Kanjeng Nabi kersa ning neraka golei. Ya jalo kaya ngono kok ming rampung donga pelenci. Iki wong-wong apa? Aku engko dikawal bangsar mulia ya. Shalawat ala Nabi Muhammad. Shalawat ala Nabi Muhammad. Maka pandanglah daripada dunia. Jikalau mata ini tak mampu untuk memandang baginda Rasulullah karena beliau telah wafat. Kita tak mampu untuk bertemu dalam mimpi, cukup pandang daripada zuriyah baginda. Ngono kok angin. Kowe
ini ngaji ini rati keras itu nanti kira-kira ya rapatnya dong susu sing panggung beteng katut lho niki tapi Pak Kiai Dirman ini saya di niki sohibul wilayah niki Pak Kiai Dirman wilayah gini gue niki rak mingkulo sambatan sallallahu Nabi Muhammad. Dan di saat umat Muhammad disurgakan oleh Allah Ta'ala, maka Rasulullah terakhir yang akan masuk surga. Demi siapa? Demi kita, demi panjenengan sedoyo. Mangkane rikalane maulid dibacakan taati peraturan nggih. Nggih, biar lisan kita ini membaca sholawat, tapi hati kita sholawat itu masuk dalam kolbiah kita sehingga akan membaikkan sesuatu hal dalam nurani kita semua. Amin Allahumma. Amin. Yang kedua, wes gak bubar. Yang kedua, di saat kita mampu untuk memuji baginda Rasulullah, maka perlahan-lahan kita meniru daripada akhlak baginda Rasulullah Muhammad. Kita yang hadir di sini bahagia, senang, ono sing entuk buah, ono sing ora. Tetapi ingat atau tidak, di rumah kita, orang tua kita yang kita tinggal, mungkin saat ini ada asam aurat, ono sing asam lambung, kita tinggalkan. Maka jangan lupa niatkan di majlis ini untuk membanggakan kedua orang tua kita. Shallu ala Nabi Muhammad. Kita bisa seperti ini karena apa? Karena daripada upaya orang-orang tua kita. Yang muda-muda pemain hadrahnya, jangan lupa orang tuamu siang malam memikirkanmu. Orang tuamu tiap hari numpak motor Supra X rada prodol ora. Nek yojo bangunan panas ora dinggo panas, adem ora dinggo adem untuk kita semua. Maka jangan lupa niatkan majlis-majlis yang mulia ini untuk kesehatan orang tua kita, untuk kebaikan orang tua kita. Karena anak tak mampu untuk membalas kebaikannya orang tua. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Waku tursaru cah sabilal muhtadin. Majlis sabilal kok wong-wongane ngeyel karo wong tuane. Halo. Halo. Kowe kaya ning mburi salon kuwi. Model-model ngono kuwi. Sallallahu Nabi Muhammad. Banggakanlah baginda Nabi Muhammad. Bapakne awake dhewe ngapunten. Di anak-anak ngene iki remen sangat. Bangga. Ngerti putrane do melu majlisan remen luweh tenang daripada dugemen gitu nggih. Nanti lo sabilal muhtadin, tapi jangan lupa doakan kedua orang tuamu. Hadiahkan bagi orang tuanya yang sudah meninggal, kirim doa. Bagi orang tuanya yang masih hidup, tatap wajahnya. Bayang nolong tuamu. Bapak dhewe iki kita belum siap ini. Sampai rumah dikabari bapakmu mati, siap atau tidak? Siap atau belum? Belum. Kowe nang kene nang wong musul kangkang mulya bapakmu dar ngono kuwi. Siap atau tidak? Jenengan pun siap napa dereng? Maka renungkanlah kedua orang tua kamu. Sering doakan. Jujuran keringatnya hanya untuk kita. Direwangi sugih utang guminter ki awake dhewe. Dikala anak sudah pandai, sudah dewasa, mengertilah kepada orang-orang tua kita. Ku berdoa pada Allah Ta'ala, semoga engkau saja nangis bila ingat wajahmu. Sareng-sareng kita bayangkan ayah kita yang sekarang mungkin di rumah
ana sing ngeluh ndase kok ndase ngeluh kepalane. Ayo karo guyu barang mungkin baru kurang sehat, mungkin agak diuyak-uyak hutang gitu. Sampeyan ning ngene iya hana-hana. Ora melu mikir malah ya hana. Hana-hana, maka hadiahkan lagu ini untuk kedua orang tua kita. Nggih. Nggo bapake muga-muga panjang umur, nggih. Muga-muga sehat wal afiat. Muga-muga bapake diparingi akeh rezekine, he. Termasuk dusun ngenep niki muga-muga menjadi dusun yang baltatun thayyibatun warabbul ghafur. Amin Allahumma. Ayo.